Air cendol pasti antara menu pilihan ketika bulan Ramadan. Tetapi berbeza sedikit dengan kampung Selalang dan Sarike ini. Ada satu bubur yang enak dan menyelerakan selain mendapat permintaan yang tinggi ketika bulan Ramadan. Ia adalah bubur kapok. Bagi penjualnya, Siti Rokiah Horton atau lebih mesra disapa Kak Kiah, walaupun rupa sama tetapi ada beza antara cendol dan juga bubur kapok. Bagi Kak Kiah, pembuatan bubur kapur adalah menggunakan tepung beras dan wajib diletakkan kapur sirih. Ia cukup berbeza dengan cendol yang menggunakan tepung pulut. Menceritakan lebih lanjut, Kak Kiah berkata dia mula membuat bubur kapur sejak berusia 15 tahun. Memandangkan pelanggan banyak nanya tentang bubur kapur ya. Kira bubur kapur ialah turun-menurun dah dari nenek turun kepada mak kami. Lepas saya turun kepada kami lah. Kami mula bubur kapur ya dah puluhan tahun dah lama kami mula bubur kapur tu sejak dari umur kami 15 tahun. Kak Kiah juga memberitahu pembuatan bubur kapur tidak semudah dahulu. Bahan utama iaitu kapur sirih sukar didapatkan ketika ini dan ia antara cabaran dihadapi. Sebab kapur ya susah nak didapat masa tu lah sebab jarang lagi ada prosesnya macam orang lama-lama dulu. Kami terpaksa order bila kapur kami kekurangan dan habislah. Maksud kami kapur memang susah dicari. Cabaran keduanya masa memproses ya. Memproses maksud kami masa kita nak masaknya tadinya sangat rumit. Perlu dijaga sepenuh masa. Selain itu, Kak Kiah juga akui dia tidak mahu ketinggalan tahun ini dalam menjual bubur kapur. Permintaan pelanggan dan penduduk kampung sangat tinggi mahukan bubur itu sebagai juadah berbuka. Oleh itu, proses jual-beli diubah, media-media sosial digunapakai. Tahun itu, ia ada cabaran sikit memandangkan kita kena PKP, si boleh keluar rumah. Ialah cabaran kami, cuma kami dapat jual melalui online lah. Maksudnya tadi kami dapat sebarkan jualan barang yang kami jual melalui FB dengan WhatsApp je. Siapa-siapa yang nak beli produk kami ya, ia akan terus WhatsApp je dengan kami dan kami akan hantar maksudnya COD lah secara penghantaran dari gerai ke rumah-rumah. Setakat ini, para pelanggan nak bubur kapur Kak Kiah terdiri dari semua peringkat umur. Ini ternyata makanan warisan turun-temurun itu turut mendapat tempat di hati anak-anak muda.